Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya mau memberikan tutorial. Apakah bisa gergaji bila gergajinya chainsaw diganti yang 16 inci dan juga 12 inci. Jadi nanti kita akan pasang bar yang berbeda ya. Dan untuk yang dipasang di gergaji chainsaw ini bawaan ya 22. Jadi kita nanti akan lepas dan ganti yang 16 ini teman-teman. Oke, kita bongkar dulu. Kita bongkar tutupnya. Nah, ini mata rantainya sudah terlepas. Nah, ini bila bawaannya kita pasang yang 16. Yang 16 ini dia ada giginya juga di depan. Kita setel tutupnya. Masih kurang oke, sudah masuk. Kita pasang lagi bautnya. Jadi ini bentukannya seperti ini. Cocok untuk kebun. Ternyata bisa dipasang. Kita lepas, kita ganti yang 12.
Bentar saya skip. Nah, oke, okay, karena tadi saya tangan satu, ini lebih kecil ya. Ini lebih kecil. Kita kencangkan setelannya. Ini agak ceket ya karena jarang dipakai. Kita pasang gautnya. Ini cocok untuk berkebun, teman-teman. Jadi untuk pohon-pohon yang kecil-kecil itu cocok. Ini bila yang bawaan. Ini besar dan ini pendek. Ini lebih enteng. Dan ini bisa muter ya, masih lancar. Nah, ini tidak seret. Nah, jadi ini cocok untuk pohon-pohon ranting-ranting kecil. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.